Dan gue Derry Hansyah. And our awesome DJ Dipa. Dipa Baru. Oh, one of the most famous DJ in Indonesia. Wow. Luar biasa ya. Lo kan DJ kondang banget ini Indo. Gue pengen tahu waktu lo kecil tuh sebenarnya cita-cita lo tuh jadi DJ atau enggak sih? Enggak sama sekali. Enggak? Enggak sama sekali kepikiran jadi DJ. Kepikirannya jadi reporter musik gitu. Reporter music, so yeah. Maybe like us gitu ya. Yeah. Oke, okay, jangan lama. Now let's check out dulu what's on Cubicle today. Check it out. Buat kalian yang baru nonton Cubicle dan masih belum tahu Cubicle tuh apa sih? Cubicle adalah tempat di mana kalian bisa melihat karya-karya buatan generasi muda kreatif Indonesia. Mm-hmm. Di Cubicle, gue dan Derry akan membahas banyak hal mengenai music, fashion, film, sport, seni, pokoknya segala hal yang menginspirasi kami. Itu kan tadi Dipa Baru sudah tampil. Dipa. Ya? Keren banget ya. Tadi ada obrolannya yang seputar cita-citanya Dipa Baru sebenarnya tadinya pengen jadi jurnalis music. Bukan DJ, tapi yang masih related ya. Nah ini nih. Ini yang pengen dibahas, coba gue mau nanya sama lo, Lip. Cita-cita gue ya. Iya, tadinya pengen jadi apa sih sebenarnya waktu kecil? Pengen jadi pramugari. Kalau lo? Enggak, kalau gue sebenarnya gini. Dulunya, ini jujur ya Qbirds ya. Gue pengen banget jadi dokter misalnya. Nah, tapi perkembangan zaman itu tuh gue malah kepikiran bahwa kalau sekarang ini atau buat anak-anak gue nanti gitu ya. Mereka? Itu gue tuh pengennya kayak misalnya jadi YouTubers. Selebgram. Selebgram. Iya. Iya kan? Kan banyak tuh. Kalau di luar ada YouTubers PewDiePie. Oh iya 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 tahu. Yang komentarin main game doang, ketawa-ketawa cekikikan. Dapat berapa M? 27 M sebulan. Ada juga kalau dari dalam negeri, Awkarin, pernah denger? Oh iya iya. Itu kan 30 jutaan lah per bulan. Ya memang karena perkembangan zaman, teknologi sama social media sekarang tuh kan luar biasa banget kan Qbirds. Mm-hmm. Jadi gampang banget buat orang-orang untuk bisa terkenal dan akhirnya menghasilkan dari misalkan YouTube, Instagram. Nah makanya gue tuh pengen banget ya, kasih tau lo juga dan juga Qbirds yang ada di rumah. Ini nih, gue punya teman. Iya. Ini dibilang selebgram iya, YouTuber oke okay lah. Ini penghasilannya puluhan juta. Oke. Okay. Langsung kita panggil ya. Panggil. Ini dia Yoga Arizona. Halo. Yoga. Welcome to Cubicle. Sehat ya. Halo Yoga. Halo Olive. Ya. By the way, gue mau nanya nih langsung. Gimana sih awalnya perjalanan kamu bisa akhirnya seperti sekarang ini? Awalnya dulu kalau casting-casting, aku sempat di dunia entertainment itu kan casting-casting harus ada followersnya banyak. Oh gitu. Nah, sedangkan followers aku dikit. Nah, sekarang aku mikir gimana caranya perbanyak followers. Ya udah, akhirnya aku cari cara gimana dapat followers banyak. Nah, kebetulan waktu itu happening dubs itu kan, aplikasi dubbing itu. Oh iya, yang kita ngikutin musiknya ya. Iya. Pasti Qbirds di rumah pengen tahu gimana sih caranya kamu bisa punya penghasilan seperti itu. Mungkin bisa share tipsnya. Oke. Okay. Gua bakal kasih tips gimana caranya memperbanyak followers di Instagram. Pertama, konten harus unik. Itu untuk menambah followers kamu. Dua, kamu harus punya ciri khas. Seperti jambul saya ini. Happy birthday to you. Senichukahamnida. Senichukahamnida. Ketiga, hashtag. Kenapa harus hashtag? Karena ketika orang mencari dengan hashtag yang sama, video kamu bakal muncul. Start working like Bali. Tempat, lo harus bikin konten yang up to date. Kenapa harus up to date? Karena kalau tidak kamu bakal ketinggalan zaman. Jadi setiap ada berita-berita yang hype, kamu harus cepet-cepet bikin konten. Percaya sama saya. Itu dia tips dari Yoga Arizona. Gitu dong. Harus kita coba ya. Coba ya. Qbirds di rumah. Nah, tapi sebelum gua coba tips yang tadi, gimana kalau gua tantang lo balik? Apa? Jadi lo tau kan yang namanya Musical.ly? Tau gak? Tau. Gue kan anaknya Musical.ly banget kan? Tahu dong. Gini, keluarin handphone masing-masing. Ya. Gue udah kasih. Tahu. Kita buktiin ya dari Musical.ly. Okay. Jadi mungkin Qbirds juga udah pada tahu juga lah ya. Musical.ly itu adalah teknik mainin gadget gitu. Nanti ada lagunya, bisa di slow-mo, lalu mengikuti gerakan-gerakan atau beat-nya pada lagu tersebut.
Nah, challenge-nya kita bertiga harus bikin video termasuk lo, Yoga. Hmm. Nanti kita upload di Instagram dan Twitter cubicle_id dan kita buktiin. Likes terbanyak siapa? Ya pasti likes terbanyak Yoga. Jangan lupa like gue ya, like gue yang paling banyak supaya gue menang. Oke, gue tentuin ya tantangannya ya. Lagunya ya apa? Dibilang baru-baru banget sih enggak. Justin Bieber. Sorry. That's right. Oke, okay. Dia dikenal aja suka, ya. Suka. Silakan lo. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, di kolong. Oh, nyari Pokemon kali ah, kolong. Oh gitu. Sampai gitu ya. Lu kan ditinggalin. Oh iya, kok gua tinggalin sih. Nah, Qbers, gue mau buktiin siapa video kita yang paling banyak likes-nya. Jangan lupa kalian harus check out Instagram kita, cubicle_id, dan like gue. Yoga Arizona. Ya, Yoga. Kalau gitu, thank you banget. Yoga Arizona. Thank you, ya. Udah selesai bareng. Kita buktikan nanti di Instagram kita. Iya benar ya. And guys, buat viewers yang lagi bosan di kantor, moodnya berantakan, bad mood banget, dan butuh mood booster, langsung cek aja di cubicle.id, akses jelajah, pilih Cube Mood Booster Friendship, pasti langsung bikin kamu uplifted. Wih, iya dong. Yang pasti juga biar makin semangat lagi nih ya. Ini nih, after the break kita akan mengupas habis. Ini festival musik yang terbesar di Indonesia. Apalagi kalau bukan Soundrenaline 2016. Dan juga karena ada yang tampil di sini, band indie asal Indonesia. Keren banget, terbakar menghibur kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cubicle.